Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba mandikan bayi monyetnya ya. Airnya cukup sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Oke, saksikan terus ya videonya. Oke, seperti biasa siapin air hangatnya, air panas ya, kita mau campur ya. Satu cendoknya cukup ya, kita campur dulu ya. Kepanasan kita campur lagi air ya. Masih kepanasan ya, kita buang sini ntar. Sampai dirasa pas hangatnya ya. Oke, sekarang ini bayinya, bayi manpainya kita copot dulu embersnya. Oke, seperti biasa siapkan kresek apa aja, yang penting bisa buat dimasuk apa, buat dibuang ke tempat sampah ya. Kenapa harus pakai kantong kresek? Supaya bisa dikunci, diikat ya, baunya nggak menyebar. Seperti ini ya, kita lepas ya. Lepas, kita buang kantong kresek ya, teman-teman. Oke, awalan ya, cebokin dulu. Pakai sabun ya. Sabunnya ada di atas nih ya, sabun. Oke. Tambah airnya ya. Kalau udah bersih nyaman ya, kita masukin sini ya biar dia merasakan air hangat ya. Oke, ada baiknya kita merapi dia diam di dalam cendokan hangat ya, teman-teman, untuk menetralisir suhu tubuhnya ya. Nah, ya nyaman mandi di air hangat ini ya. Dia nggak mau lepas ya, tuh ya, tangan-tangannya nggak mau lepas ya tuh. Coba kita lepas, marah nggak ya? Nah, ya, gitu ya. Tuh. Ya asik ya. Diam di dalam kolam kecil ya, teman-teman. Kolam kecil nih ya. Wah, dia keluar tuh ya. Ayo, jangan keluar dulu. Kamu terapi dulu sini ya. Ayo, nggak apa-apa. Bentar lagi ya. Biar enak hangat nih ya, airnya enak. Oh, enak, sehat ya. Enak ya, teman-teman. Enak ya, dia senang ya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita mandikan dia dengan air hangat ya, pagi dan sore. Kalau teman-teman ada yang bilang gak usah dimandiin tiap hari, mandiin ya teman-teman, bau. Karena baunya juga cukup menyengat ya, kotorannya. Jadi sebaiknya biar sehat dia dimandikan ya, entah sehari sekali atau sehari dua kali, tergantung teman-teman bagaimana maunya. Pada prinsipnya dia sehat, gak ada masalah dimandikan ya, walaupun masih umur bayi gini ya. Justru sebenarnya dia senang, teman-teman. Dia merasa berendam di air hangat. Sauna, oke? Oke, sini ya. Dah, oke. Dah. Dia paling senang diguyur ya, teman-teman. Diguyur gitu. Kita tambahin airnya dikit ya. Buat guyur terakhir ya. Ya, segar ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Oke, nyaman ya. Siram ya.
Setelah udah dicuci ya, mantapnya ya, udah bersih. Kita sabunin ya, sabunin lagi. Kecil sekali ya, kecil ya teman-teman. Diatur ya tingkat kehangatan ya teman-teman. Habis mandi ya teman-teman, udah kering, bisa langsung dipakaikan pampers atau baju atau biarin dia main ya. Ya main sini sendiri ya. Pas ya. Tuh. Kamu main sendiri sini. Ya, main sendiri. Udah, main sendiri. Gak mau. Dia gak mau lepas ya. Tuh, dia gak mau lepas ya. Bentar ya. Gini, udah. Sini. Bajunya kebesaran ya, nggak ada baju untuk ukuran segede gitu ya, jadi baju kebesaran terlihat.